Tes mic dulu. Sekejap kita tunggu audience masuk. Okey. Sekejap kita start dulu lah. Okey. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari saya ucapkan kepada semua. Okey, hari ini kita berada di tapak klien kita yang hampir siap. Rumah minimalis kita ni. Rumah kecil saja, iaitu dengan keluasan 1,597 kaki persegi, di mana rumah mempunyai 4 bilik dan juga 3 bilik air. Okey, jadi sebelum kita start, kita tunggu audiens kita masuk dulu. Suara dan juga video saya okey ke? Boleh komenkan untuk saya. Boleh dengar suara saya dengan jelas ke? Biasa kita tunjuk rumah ni dalam TikTok. Hari ni kita nak sharing dengan tuan dan puan di Facebook pula lah. Jadi mungkin ada yang tak follow lagi TikTok kita tu, boleh follow. Sebab biasa saya selalu tunjuk lah rumah ni dekat kita punya live di TikTok. Okey, jadi mana yang belum follow kita lagi, boleh follow dulu akaun TikTok kita, Mahliga Idaman, dan juga untuk tengok barangan hardware kita ataupun pintu security, boleh follow Morven Trading pun under company Mahliga Idaman lah. Okey, so boleh follow dulu kita. Okey, jadi sambil-sambil tu boleh share-sharekan dulu live kita. Panas dering ni. Dekat tengah ni panas. Tadi saya ke bandar hujan. Sampai-sampai ke Kuala Lumpur panas ni. Okey, jadi sambil-sambil tu boleh share-sharekan dulu live untuk naikkan view kita pada tengah hari ni. Nak tengok dalam boleh Puan Nora. Sekejap lagi saya akan tunjukkan bahagian dalam. Rumah ni saya panggil minimalis sebab apa? Sebab dia tak ada posh. Jadi dia macam cute, molek, comel je. Dia molek, dia kecil aja. Saya segitulah. Jadi saya panggil dia rumah minimalis. Okey, dia tanpa posh lah. Okey, cumanya kalau untuk bakal klien kita yang berhajat nak bina di Besut, memang tak boleh nak dibina lah design macam ni sebab tak ada posh. Kena tambah lagi. Okey, kena tambah keluasan rumah. Kena buat posh jugalah. Sebabnya syarat daripada PBT Besut kena ada posh. Okey, kena ada posh yang muat 2 kereta. So untuk warga Besut kalau berminat dengan design ni boleh ambil. Cumanya kita kena besarkan lagi, kena ada lagi ruang untuk posh lah. Kena ada tambahan ruang lagi untuk posh. Okey. Berapa price gini? Berapa price Encik Fahmi? Okey, jadi untuk pengetahuan semua, keluasan rumah klien kita ni adalah 1,597 kaki persegi. Bagi harga asas adalah RM247,000 sahaja. Okey, RM247,000 boleh dapat rumah lawa de'oh dah ni. Lawa de'oh, memang comel je. Okey. Boleh tap-tap screen. Dia bila kita tekan-tekan like ni, ramai sikit lah. Boleh nampak kita punya live hari ni. Okey, jadi untuk rumah klien kita ni dia ada 4 bilik dan juga 3 bilik air. Okey, 4 bilik dan juga 3 bilik air. So saya akan tunjukkan untuk bahagian dalam nanti. Berapa keluasan rumah? Okey, untuk total keluasan rumah adalah 1,597 kaki persegi. Okey, 1,597 kaki persegi. Dibina di atas tanah yang berkeluasan 580 meter persegi. Okey. 580 meter persegi dia punya keluasan tanah lah. Nampak keluasan tanah pun masih ada lagi dia punya laman, di mana bolehlah nak buat posh akan datang. Okey, banyak lagi lah ruang dia dekat belakang sini. Yang ni kita ikut spek majlis. Untuk bahagian belakang kita ikut spek majlis, iaitu 10 kaki. Setback 10 kaki. Mana yang belum tahu, bila kita nak bina rumah ni, kita tak boleh nak bina sepenuhnya lah hingga ke sempadan tanah kita. Kita perlu ada basi macam ni, kena kosongkan, tiada binaan dekat sini sebanyak 10 kaki, iaitu bermula daripada sempadan tanah kita dekat pagar ni ke bodi rumah adalah sebanyak 10 kaki. Memang kena
ada kena ada bagi ruang lah, ha, tidak boleh, tidak dibenarkan untuk buat binaan. Okey, berapa keluasan rumah ni? Okey, total adalah 1957 kaki persegi. Sorry, 1597 kaki persegi. Ha, betul lah, rumah punya 4 bilik dan juga 3 bilik air. Okey, berapa kos? Okey, harga asas kita adalah RM247,000 sahaja. Okey, RM247,000 sahaja, belum termasuk aksesori tambahan lah. Ha, jadi kalau rasa nak tahu apa yang dah dapat dalam package, boleh contact saya. Saya dah letakkan nombor telefon di ruangan caption. Boleh contact saya lah. Okey, Johor tak dapat harga gini. Ya ke Puan Nora? Wah, betul. Kita harga kita di Malinggit Idaman adalah mengikut keluasan rumah. Okey, harga kita adalah mengikut keluasan rumah. So, ni adalah setback yang saya maksudkan tadi. 10 kaki daripada sempadan tanah ke bodi rumah. Memang kena ikut spek majlis lah. Ha, yang ni general punya spek majlis. Kebiasaannya kebanyakan majlis-majlis PBT, kebanyakan PBT, biasanya dia punya syarat macam tu lah. Sebanyak 10 kaki. Dekat belakang pun sama, 10 kaki. Okey. Sini pun 10 kaki lah. Ni kita dah siap pasang dah dia punya batu chipping semua. Dekat bahagian belakang rumah, kita ada bagi satu tap garden lah. Okey, tap garden terus dapat dekat untuk bahagian belakang rumah. Okey, so jom kita ke bahagian dalam. Ada nak tengok bahagian dalam ke? Okey, jadi kami hanya cover di Kelantan dan juga Terengganu sahaja. Mana yang rumah ni warna apa ya? Warna putih match dengan warna grey. Okey, kalau nak dapatkan kod warna, boleh PM kita. Okey, warna yang kita warnakan pada bodi rumah ni adalah menggunakan cat warna jenama Dulux. Dulux ni memang kita bagi dalam pakej Mahligai Idaman lah. Okey. Memang kita bagi dalam pakej Mahligai Idaman. Okey, untuk warna jenama Dulux. Mana nak cari Dulux ni? Tak semua hardware jual. Sebab apa? Sebab dia mahal. Okey, jadi dengan kita masih boleh bagilah, ha, sebab ada yang berkata kita punya package agak tinggi harga. Tidak sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita bagi bahan-bahan premium gitu. Ha, kita ada bagi pintu security, kita ada bagi cat warna Dulux, okey, kelengkapan toilet yang setaraf dengan hotel 4 bintang, 5 bintang gitu. Ha, okey, so mana nak carilah kan, ha, yang dapat dalam package seperti itu. Okey. So, dekat sini bahagian entrance. Okey, saya tunjukkan untuk ketinggian asas yang kita bagi ni, iaitu sekaki setengah bersamaan dengan dua anak tangga. Anak tangga ketiga adalah lantai dalam rumah lah. Okey, yang dekat sini ni adalah design pintu security yang dipilih oleh klien kita. Design yang paling top dekat Mahligai Idaman. Ramai yang suka beli design ni. Klien pun suka pilih design ni lah. Untuk yang bina rumah bersama tim Mahligai Idaman, kita memang dah bagi pintu security secara percuma sahaja untuk semua klien kita. Dua daun depan dan juga satu daun untuk bahagian belakang. So, saya tunjuk untuk bahagian depan dulu. Berapa harga? Okey, untuk harga asas kita adalah RM247,000 sahaja. Harga belum termasuk aksesori tambahan lah. Okey, jadi kalau nak tahu package-package kita, apa yang dapat dalam package, boleh PM saya segera. Okey, boleh tekan link di bio. Boleh tekan link di bahagian caption. Nanti boleh contact saya. Saya akan terangkan apa yang dah dapat dalam package. Macam tu. Cumanya pintu hot lawa depan kita ni memang dapat dalam package lah. Okey. Pintu hot lawa depan kita memang dapat dalam package. Keluasan berapa ni? Keluasan rumah klien kita hari ini adalah 1,597 kaki persegi. Okey, 1,597 kaki persegi. Rumah punya 4 bilik dan juga 3 bilik air. Okey, so jom kita tunjuk bahagian dalam. Assalamualaikum. Kita tunjuk bahagian dalam. Bahagian dalam pun semua warna putih sahaja. Klien kita memang request untuk warna putih sahaja. Sebab apa? Sebab ialah rumah tak luas mana. Luas dah, cuma ialah 4 bilik kan. So, orang kata tak banyak ruang, tapi
bila penggunaan warna yang sejuk mata memandang, warna warna suci macam ni, warna putih ni, dia membuatkan rumah kita tu nampak lebih lebih luas lah. Ah, gitu. Okay, so ni dekat sini kita ada ruang tamu. Untuk ruang tamu rumah klien kita ni, dekat sini dia ada pintu sekuriti. Ha, yang seperti biasalah, pintu sekuriti dia ada mini mini pintu dalam ni. Terus buka, ha, terus ada grill lah. Ha, gini. Okay, terus boleh dijadikan sebagai grill. Ha, sekejap saya tunjuk eh. Pintu ni kalau tak bina rumah dengan mahligai idaman pun, kalau nak beli, boleh beli. Ha, kita ada jual lah. Okey, kita ada jual pintu ni. Dia pre-order. Dia ada pelbagai warna lagi. Warna putih ada, warna hitam ada, warna dark blue ada, warna copper pun ada. So, corak dia lagi banyak. Okey, ni adalah pilihan corak daripada pihak klien kita. Material untuk pintu ni pun banyak juga. Ada stainless steel, ada alloy. Okey. So, boleh boleh tengoklah katalog daripada kita. Nanti pun sama, boleh tekan WhatsApp. Nanti boleh contact saya. Saya akan hantarkan katalog apa yang kita ada. Nampak pintu ni, bila kita buka anak daun dia tu, terus boleh jadikan sebagai grill. Dah jimat dah dekat grill. Untuk bahagian grill tu dah jimat lah. Dah jimat lah untuk bahagian grill sini. Gitu. Angin pun boleh terus masuk. Sebab tu dia panggil safety. Sebabnya dia ada 12 slot. Dia ada 12 slot lah untuk pintu security. Okey, untuk bahagian ruang tamu, living area untuk rumah klien kita ni, kita ada bagi siling kapur double layer. Okey, mana yang tinggal di Kuala Terengganu, saya memang mengalu-alukan lah. Nak tengok, nak datang tengok sendiri depan-depan, jom datang sini. Nanti boleh contact saya, saya bawa datang sini. Okey, sebab apa? Sebab rumah ni dia sebenarnya dia tak banyak upgrade daripada package. Jadi orang kata bila tengok tu, oh maknanya dapat semua ni dapatlah. Macam tu ibaratnya. Jadi kalau rasa nak datang nak tengok, boleh contact saya lah. Okey. So untuk siling kapur, seluruh ruang, untuk ruang lain kita bagi single layer siap dengan skirting macam ni. Ni untuk ruang lain lah. Okey. Berapa harga pintu safety? Untuk pintu safety, pintu security ni, dia ada pelbagai harga. Sebab apa? Sebab dia ada pelbagai material. Kalau yang mild steel macam ni, harga lebih kurang RM3,100 lebih, tak silap saya. Ataupun RM3,200 macam tu lah. Jadi, kalau puan nak dapatkan dia punya harga sebenar ataupun katalog, nanti boleh PM saya. Saya akan hantarkan katalog lah. Dia ada pelbagai harga. Dia punya, sebab dia ada pelbagai saiz lah. Yang ni yang yang 6 kaki punya. Ada 5 kaki, ada yang 3 kaki setengah. Dia ada lagi lah yang besar pun ada. Okey, tingkap tu kalau nak aluminium putih boleh ke? Boleh, boleh upgrade. Boleh upgrade sebab yang kita bagi dalam package warna hitam dengan silver. Kalau nak yang powder white tu, Cik Tengku Nazmi boleh, tak ada masalah. Cuma tambah kos tambahan sajalah. Tambah baki beza sahaja untuk upgrade tingkap warna putih. Okey, boleh 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 upgrade lah, tak ada masalah. Ramai je klien kita upgrade. Kalau macam contoh yang ni, tingkap jenis LB ni warna hitam dan juga cermin pun dia ambil cermin hitam lah. Kalau nak upgrade contohnya nak tukar kepada warna apple green ke, boleh, tak ada masalah. Kita ada pelbagai contoh lagi lah. Kita ada pelbagai pilihan lagi. Okay, cuma untuk rumah klien kita ni dia ada buat tambahan untuk design, dia panggil multiple point, multi point. Okay, multi point ni dia nampak lebih kepada English style gitu. Nampak tak dia punya tingkap tu? Dia kepada ala-ala English style lah. Okay. Okey, so ni adalah mozaik yang dipilih oleh klien kita. Okey, so kita ke ruang seterusnya. Okey, kalau ada nak tanya apa-apa, boleh terus bertanya. Nanti insya-Allah saya boleh terjawab lah. Okey, sekejap kita buka kipas ni. Dia lampu sekali dengan kipas ni. Kita buka kipas. Sejuk sikit. Okey, dekat sini kita ada ruang makan. Ruang makan
berserta dengan ruang keluarga. Sebab klien kita, dia tak ada dah nak tambah ruang keluarga lain. Dia just combine dia sekali dekat sini lah. Okay, untuk ruang makan dan juga untuk ruang keluarga. Okay, sebab tu kita kata kami di Mahligai Idaman, kami membina rumah mengikut citarasa dan juga bajet klien. Okay, sebelum saya tertinggal tadi, dekat ruang tamu ni kita ada buat pemasangan sliding door. Nampak tak sliding door kat situ? Pintu security, pintu masuk dekat sini. Dia punya design untuk dia punya living area lah. Okay, ruang tamu. Okay, so disebabkan dekat daripada arah sana adalah pantai. Jadi dia angin tu mudah masuk lah. Sebab tu kita ada letak dekat sini adalah pintu sliding. Pun kami dah bagi dalam pakej Mahligai Idaman lah. Okay. Okay, so dekat sini ruang tamu. Kemudian ruang makan dan juga ruang keluarga. Okey, kita ke ruang seterusnya. Ruang kesukaan wanita, kesukaan ibu-ibu. Ruang dapur. Okey, kita ke ruang dapur. Dekat sini adalah bahagian dapur. Dah siap pemasangan lampu, kipas pun dah siap pasang. Okey, untuk bahagian dapur kita ada bagi juga pintu security. Okey, bahagian dapur kita bagi pintu security satu daun sahajalah. Kita bagi satu daun saja. Dua daun depan, satu daun di bahagian belakang. Okey, untuk pintu security ni kita bagi secara percuma untuk semua yang bina rumah bersama Tim Mahligai Idaman lah. Okey, semua yang bina rumah bersama Tim Mahligai Idaman terus dapat pintu security. Ni adalah corak yang dipilih oleh klien kita. Pun sama, warna putih jugalah. Okay. Dia ada pelbagai corak, so klien boleh pilih sendirilah. Okay, seterusnya kita tunjuk dulu kita punya tabletop. Okay, tabletop ni yang termasuk dalam pakej Mahligai Idaman dah. Okay, tabletop 12 kaki panjang. Okay, memang dah termasuk dalam harga Mahligai Idaman lah. Harga pakej Mahligai Idaman terus dapat untuk tabletop berserta dengan sinki dua lubang. Okey, sinki stainless steel dua lubang kita bagi secara percuma. Okey, ni dia punya tapping belum siap pasang lah. Dia punya fitting ni. Okey. Tabletop 12 kaki panjang siap dengan mozek. Okey, mozek untuk sepanjang tabletop dan juga di sepanjang dinding. Tabletop pun kita ada buat pemasangan mozek lah. Nampak, jadi bila orang kata terpecik apa-apa makanan ke apa ke, tak kotor dinding kita. Boleh terus cuci sebab kita guna mozek dekat bahagian dinding dia. Okey. Okey, untuk bahagian tengah ni macam rumah semalam kita ada live. Okey, untuk rumah ni pun sama, dia ada buat island bar, island table. Okey, island table dekat tengah ni. Okey, yang ni adalah kos tambahan lah. Okey, ada kos tambahan untuk klien kita. Jadi kalau nak add on macam klien kita ni, boleh, tak ada masalah. Macam yang semalam punya, punyalah tinggi kan kalau perasan. Yang ni rendah punya design lah. Sebab tu saya kata dia punya table, dia punya island bar ni ada macam-macam corak lah, ada macam-macam design lah. Ada macam-macam design. Ada yang boleh kita buat kabinet kat bawah, ada yang boleh alih-alih, ada yang boleh masukkan kerusi kerusi tinggi itu saja kan, boleh jadikan coffee table, pelbagai jenis lah. So terpulang kepada klien nak macam mana. Okey, insya-Allah kita boleh tunaikan seperti yang klien kita nak. Okey, ni untuk bahagian dapur. Dekat sini kita kalau perasan kita ada buat drop sikit. Okey, kita drop ni adalah untuk wash area untuk mengelakkan daripada air kalau ada kebocoran ke apa ke, tidak terus masuk ke dapur lah. Jadi tips untuk anda yang bina rumah, yang bakal bina rumah, boleh guna tips ni. Untuk bahagian washing machine, terus buat drop macam ni. So boleh mengelakkan daripada air masuk ke dapur kita. Okay, ada soalan lagi ke? Ataupun ada nak request nak tengok bahagian mana-mana ke? Boleh tinggalkan komen, nanti saya boleh terus jawab lah. Okey, jadi mana yang nak bina rumah, boleh take note. Okey, di Mahligai Idaman kami menerima untuk binaan melalui cash
iaitu bayaran mengikut progres. Okey, kami juga menerima untuk binaan melalui loan, sama ada loan bank ataupun loan LPPSA untuk kaki tangan kerajaan. Okey, maknanya kami semua terimalah. Ha, nak bina melalui pengeluaran KWSP pun boleh, cuma syaratnya perlu naik rumah 20% dulu baru kita boleh apply untuk pengeluaran KWSP. Okey, so dekat sini kita ada bilik master. Okey, master bedroom untuk rumah kelas kita ni simple je. Seperti biasa bilik master, kemudian dia ada satu ruang toilet. Okey, di saiz bilik berapa sis? Okey, untuk saiz bilik, untuk bilik master dia punya keluasan adalah 15x12. Okey, untuk bilik master 15x12 kaki sahaja. Ha, tak luar mana pun. Sebab apa? Sebab toilet tu tak termasuk dengan keluasan bilik lah. Ha, dia punya keluasan dah termasuk kepada area sanalah, area punya, dia punya ni lah untuk toilet. Okey, untuk keluasan toilet pula kita ada 5x8 kaki. Ha, dekat sini. Ha, ini adalah corak mozaik yang dipilih oleh klien kita. Okey, untuk bilik master, untuk toilet bilik master, kita dah siap pemasangan kelengkapan tandas, iaitu sinki, bidet, toilet bowl dan juga set shower 3-in-1 lah. Semua ni memang dah dapat dalam package kita. Yang menarik toilet kita ni, kalau biasa kita pergi mall ke ataupun tandas-tandas awam ke ataupun mungkin dekat rumah sendiri, kebiasaannya dia punya penutup ni dia akan terus jatuh sendiri kan. Kalau yang jenis yang kita bagi ni, kalau perasan dia akan jatuh slowly sebab dia adalah seramik lah. Nampak tak? Ni adalah kelengkapan yang kita bagi dalam package. Okay, untuk kita punya set shower pun adalah stainless steel punya material lah, SUS304. Yang ni memang kita bagi dalam package Mahligai Idaman. Okay, so untuk mozaik ni adalah dipilih oleh klien kita sendiri mengikut tema dan juga citarasa masing-masing. Okey. Okey. Ada soalan lagi ke ataupun ada nak request ke, nak tengok mana-mana bahagian ke, boleh terus bertanyalah. Boleh terus bertanya. Okey, dekat sini kita ada bilik tidur yang kedua. Untuk bilik tidur yang kedua ni adalah berkeluasan 12x11 kaki. Okey, 12x11 kaki. Pun sama untuk bilik tidur yang ketiga. Dan kita ada bilik tidur yang keempat dekat sini. Samalah dengan keluasan 11x12 kaki. Untuk toilet, saya mention tadi daripada awal kita ada 3 toilet. Okey, satu dekat master bedroom. Okey, lagi 2 dekat sini. Klien kita request untuk buat asing. Di mana dekat sini adalah bilik mandi, bathroom. Okey, dekat sini kita ada toilet. Dia asingkanlah macam rumah dulu-dulu kan. Kalau rumah sekarang ni kebanyakannya dia akan request bilik mandi terus sekali dengan toilet lah. Okey, klien kita yang hari ni dia request untuk buat asing. Okey. Dah tunjuk dapur ke? Nak tengok dapur? Boleh Puan Rahana. Sekejap lagi saya tunjuk dapur balik. Okey, cantik tandas luar. Ya, Cik Syafiq. Tandas luar dia ni, dia nampak macam... macam mana? Macam kalau kita pergi apa tu, macam pool ke ataupun bilik air di kawasan-kawasan yang orang kata mewah-mewah kan. Dia punya ni macam nampak fresh, betul tak? Bila kita masuk tu, kita rasa macam wow lah. Dia punya toilet ni, orang kata tak bosan dia punya jenis corak dia. Dia punya pilihan corak tu menarik. Okay. So kita dah bagi sekali dengan sinki. Okay, ni dah dapat dalam package dah. Kemudian kita ada shower. Okay, satu pipe untuk ambil wuduk lah dekat situ. Kemudian yang sebelah sini, kita ada bagi tandas cangkung. Mozaik adalah pilihan daripada pihak klien kita sendiri.
Okey, kalau ada 5 bilik air sekalipun, 5-5 memang kita akan bagi kelengkapan yang sama. Okey, kelengkapan yang sama. Okey, so berapa tandas kat luar ya? 5 kali 8 puan. 5 kali 8. Ke Encik, di jeans. Okey, dia punya keluasan adalah 5 kali 8 kaki. Kalau rasa nak dapatkan dia punya pelan lantai, nanti boleh PM saya lah. Okey, dekat sini kita ada ruang dapur. Kita tunjuk balik, mungkin ada yang baru masuk live kita. Okey, untuk ruang dapur adalah berkeluasan 19 kali 12 kaki sahaja. Ha, 19 kali 12 pun dah luas lah kan. Ha, kalau ikutnya, ada rumah separuh saja dia punya keluasan daripada keluasan ni lah. Okey. So dekat sini dia memang nampak luas. Sebab apa? Sebab dia punya pemilihan warna tu. Warna putih dia memang nampak rumah kita sangat-sangat luas. Okey, bagus sebenarnya pemilihan warna putih. Cuma bila kita pakai putih ni, salah kotor sikit memang nampak lah. Okey, memang kena jaga sikit lah dia punya. Dia punya permukaan tu agar kita tak nampak lah dia punya kekotoran. Okey, kena rajin-rajin sikit lah. Okey, so ni adalah bahagian dapur yang berkeluasan 12 kali 19 kaki. Okey, dapur dapur dah siap pasang, siap dibina berserta dengan tabletop iaitu 12 kaki panjang. Okey, tabletop 12 kaki panjang siap dengan mozaik dan juga kita dah bagi sekali dengan sinki 2 lubang. Okey, sinki 2 lubang lah. Okey, kalau 12 kaki tu, kalau dalam bahasa Indonesia ya apa ya Tun? Cik Naira, 12 kaki, 12 kaki panjang. Dia 12 kaki panjang, nak cakap macam mana eh? Ada lubang khas kat tabletop untuk pasang water filter, kowe atau kuku. Bagus soalan ni. Okey, untuk tabletop, untuk lubang lubang apa? Lubang dia punya untuk outlet dan inlet dia tu boleh request. Okey, boleh request. Sebab biasanya tim kita dalam pelan kebiasaan daripada awal klien dia tak request, tapi masa bina dia akan request lah. Cuma kena maklumkan lebih awal sebabnya kita nak meshkan dengan kedudukan kita punya water filter tu, okey, dengan dia punya point elektrik jugalah. Jadi kena maklumkan lebih awal. Kalau tak macam rumah untuk klien kita hari ni, dia tak ada maklum, jadi memang kita tak buatlah macam tu. Tapi biasa saya memang akan remind lah mana yang tengah bina ataupun masa buat plan, better terus masukkan untuk outlet dan inlet air kuku ke kowe ke kan, untuk water filter lah. Tukar kepada inci, ya betul. Okey, boleh tukar kepada inci lah puan. Sekejap, ada mana tu dia punya. Okey, so untuk tabletop tadi tu kita punya, kita bagi adalah 12 kaki panjang. Okey, ialah daripada apa, Cik Naira daripada Indon tadi tu tak faham kalau kalau dalam kaki. So nak tahu daripada inci ke ataupun meter? Kaki ke meter nak tahu. Kalau 12 kaki dia akan bersamaan dengan 144 inci. Okey, 144 inci lah. Kalau rasa nak tahu meter, boleh convert balik. Boleh convert lah. Okey, so dekat sini kita ada island bar. Island bar ni yang ditambah oleh klien kita lah. Memang tak dapat dalam package. Cuma saya terus maklum lah mana yang dah ada dalam package, mana yang belum ada dalam package kita. Okey, so ada lagi ke nak request, nak tengok bahagian mana-mana? Jadi untuk makluman semua, kami di Mahligai Idaman, kami hanya cover di Kelantan dan juga Terengganu sahaja. Okey, kami hanya cover di Kelantan dan juga Terengganu sahaja. Jadi untuk bagi mana mereka yang
berkenan dengan kita punya desain-desain rumah ni, rasa nak beli dia punya pelan, boleh, tak ada masalah. Kami pun ada menjual koleksi pelan lah. Boleh ke website kita, iaitu mahligaiidaman.com. Dekat situ kita ada contoh-contoh pelan. Okay, kita ada koleksi-koleksi pelan kita yang ready untuk dijual lah. Okay, dekat sini ruang tamu. Saya tunjuk daripada luar. Mana yang belum tengok daripada luar tadi tu. Berapa keluasan rumah ni ya? Okey, untuk makluman semua, keluasan rumah klien kita hari ini adalah 1,597 kaki persegi. Okey, 1,597 kaki persegi, di mana rumah mempunyai 4 bilik dan juga 3 bilik air. Jadi untuk keluasan, untuk harga asas rumah klien kita adalah RM247,000 sahaja. Okey, harga belum termasuk aksesori tambahan lah. Okey, harga belum termasuk aksesori tambahan. Jadi mana yang belum tahu lagi, kami di Mahligai Idaman, kami ni diibaratkan one stop center, sebabnya kami akan uruskan semua berkaitan dengan proses bina rumah tuan dan puan. Okey, sebagai contoh, kita akan mula dengan buat pelan. Okey, kami akan submit PBT, kemudian kita akan uruskan untuk urusan loan. Kemudian kami akan bina rumah tuan dan puan sehingga siap lah. Lepas siap pun kita masih ada waranti rumah selama 12 bulan. Kemudian kita akan submit untuk dapatkan CF rumah tuan dan puan. Semua tu memang kami akan uruskan lah. Diibaratnya tuan rumah masuk cuci kaki sahaja. Si sorry baru masuk, rumah ni berapa bilik dan berapa bilik air? Okey, untuk rumah klien kita ni, total keluasan 1,597 kaki persegi. Rumah mempunyai 4 bilik tidur dan juga 3 bilik air. Okey, 4 bilik tidur dan juga 3 bilik air. Jadi insyaAllah nanti boleh follow TikTok kita. Okey, TikTok Mahligai Idaman. Dekat situ nanti saya akan postkan video untuk rumah ni. Mana yang orang kata tertinggal kan. Tapi tak apa, boleh replay balik. Cuma nanti nak tengok video boleh follow TikTok Mahligai Idaman lah. Biasa kita akan upload kita punya video-video rumah tengah dibina dan juga rumah siap kita dekat TikTok. Okey. Boleh follow, sebabnya hari-hari insyaAllah tim kita akan ada live berkaitan dengan bina rumah dekat situ lah. Okey, mana yang nak semak klien dulu untuk loan, loan bank ke, loan LPPSA ke, boleh PM segera. Sebabnya kalau rasa hajat-hajat nak bina rumah, boleh cepat-cepat booking dengan kita. Kita tengah ada promosi akhir tahun di mana kita ada nak bagi hadiah grand, iaitu kita nak bagi pemasangan solar. Jadi bila ada pemasangan solar ni, jimat elektrik lah bulan-bulan. Bulan-bulan silap-silap kita pula nak apa, kita pula dapat duit daripada TMB. Macam tu. Jadi mana yang nak dapatkan hadiah grand kita tu, boleh cepat-cepat booking dengan kita. Kita ada promosi akhir tahun kita lah. Okey. Kalau nak dapatkan kita punya kod warna pun sama, nanti boleh PM saya. Kita akan sharekan kod warna yang kita gunakan untuk cat colour rumah klien kita hari ni. Kita dah nak hampir siap, cuma kita tunggu laminate floor SPC. Sebab kalau terdapat perasan lah, dekat ruang bilik tadi kita belum pasang kita punya laminate floor SPC. Okay, laminate floor SPC pun sama, kami ada bagi secara percuma untuk semua bilik tidur. Okay, semua bilik tidur memang dapat secara percuma sahaja. Okay, ada nak tanya soalan lagi ke? Jika ada soalan, boleh terus bertanya. Nanti saya boleh terjawab. Ataupun boleh terus PM saya pun boleh, tak ada masalah. Okay. Sebab kita dah nak masuk waktu Zohor ni. So, sekejap lagi kita akan end live lah. Okay.
Okay, ada lagi ke nak request ke nak tengok bagaimana-mana, boleh contact kita. Kami hanya cover di Kelantan dan juga Terengganu saja. Okey, office kita selain selain office management kita atau dan juga branch kita di Kuala Terengganu, di Gombak Padat Terengganu, selain tu kalau rasa nak datang nak tengok koleksi pintu-pintu sekuriti kita, boleh datang ke kita punya showroom. Kita ada showroom di Bandar Baru Tunjung, Kelantan. Kita ada di Tanah Merah, Kelantan. Dan juga kita ada di Bandar Jerteh, Terengganu. Kami soon kita akan buka di Gombak Padat Terengganu lah. Jadi mana yang nak datang tengok pintu sekuriti, pintu bilik air dan juga barangan-barang hardware lain, boleh datang ke showroom kita lah. Boleh datang ke showroom kita. Okey, memandangkan dah masuk waktu Zuhur, saya rasa saya end live dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain tapak dan juga di lain waktu. Jika ada soalan, boleh terus bertanya, boleh terus WhatsApp saya lah. Mana nak semak kelayakan pun sama, nanti boleh PM saya. Kita boleh semak kelayakan secara percuma sahaja. Mungkin orang kata ingat tak layak nak bina rumah kan? Rupanya boleh bina. So kalau rasa nak semak dulu, boleh PM saya segera. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya hari ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan ribuan terima kasih mana yang support Maliga Idaman. Okey, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain tapak dan juga di lain waktu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dari Maliga Idaman, miliki rumah idaman anda. Jumpa lagi.